Oke, cek sound, cek sound, cek sound. Kembali lagi dan lagi di channel Jipo. Jipo cek lagi apa kesesat. Jadi, setelah kemarin kita melakukan transfer, yaitu dengan mendatangkan Aaron Wan-Bissaka dari Crystal Palace, terus Doucouré dari Watford, dan yang terakhir datengin Marquinhos dari PSG. Dan sekarang kita balik lagi di Gary Mode Chelsea, ya. FIFA 19. Lupa waktu itu tadi pembukaan, tapi ya udahlah. Oke, jadi setelah gue ini, kalau tau-tau lihat nih, gue udah bagi-bagi clean apa sih sheet first team, second team, sama third team ya. Jadi masih exciting banget. Oke, dan sekarang kita akan mainkan pertandingan antara Southampton melawan Sheffield United, ya. Oke, dan ini dia Southampton kita ya. Dimana gue masukin Doucouré, Marquinhos, dan Wan-Bissaka ya, sebagai starting line up kita ya. Semoga saja mereka bisa membuat impact positif. Oke, dan kita langsung ke pertandingannya ya teman-teman. Dan ini dia Doucouré ya, yang masuk sebagai starting line up kita ya. Dan di pertemuan sebelumnya kalau nggak salah kita imbang lawan Southampton. Jadi kita harus hati-hati tuh ya. Apalagi kita situasi kemarin tuh kita ketinggalan duluan teman-teman ya. Membuat jadi beban kita sekarang makin berat ya. Meskipun apalagi kan kita kan lagi ada di papan atas dan tagline tuh sudah mulai nih, tengah-tengah bulan gini teman-teman, ujiannya sudah dimulai ya. Oke, jadi teman-teman semoga jangan heran kalau misalnya ngeliat nanti ada kalahan atau apa-apalah. Dan ini dia pemain yang kita buat transfer, Marquinhos dan Doucouré ya. Di mana total mereka udah 90 juta pak, datangnya 2 pemain ya. Oke, Marquinhos sampai 60 juta. Enggak, bahkan kita hampir 100 juta tuh bahkan ya, teman-teman ya. Soalnya 53, hampir 100 juta teman-teman, benar. Meskipun totalnya 90-an gitu. Oke. Okay. Waduh. Dan kita harus berhati-hati nih. Ini udah mulai masuk bulan-bulan tegang dan Eden Hazard kembali menjadi kapten ya pada pertandingan ini. Oke, okay. Semoga dia bisa memberikan impact positif juga. Kewan bisa kak, pemain muda masa depan Inggris, di mana dia tuh di relas juga di rumornya tuh mau ke Manchester City teman-teman. Tapi gue sih nggak apa kalau dia bisa ke Chelsea itu bagus sih. Why not gitu ya kan? Berharap tuh boleh gitu. Oke, okay. Dan kita fokus dulu ke pertandingan ini. Dan dia setiap dari Chelsea, Kepa, di bawah Mistad, Kewan bisa kak, Marquinhos, Kante, Ampadu, Ampadu tuh gue masukin tuh ya. Oke, okay, Alonso, di mana pemain-pemain muda tuh harus wajib main ya. Kalau misalnya apa ya, mungkin nanti gue bakal buat kebijakan deh kalau masalah buat strategi gitu deh. Oke, dan sisanya ya nggak baik berubah. Country kita juga yang gue atasi cuma Giroud, karena Giroud kita PR banget sih, nggak bisa gue mainin. Oke, dan dari Southampton, McCarthy kembali lagi di bawah Mistad, Yoshida tuh back mereka, Vertegaard, Bertat mata pemain kita juga, dan Romeo. Oke, dan Gabiedi dan Ings depan. Oke, mereka pakai 4-4-2, semoga saja itu tak membentuk kita. Dan langsung saya dari Stamford Bridge, Chelsea melawan Southampton. Yoi. Kepa bawa bola, membuang ke depan. Morata di situ, aduh gagal. Oke. Masih penguasaan di ini. Masih penguasaan di Southampton. Masuk ke menit ke-20. Elinosi. Elinosi passing balik, untungnya bisa diamankan. Counter attack. Lock to check. Oke, dan set depan. Ada Hazard, lihat situ ada Alvaro Morata, berlari lah Morata. Oke, bagus ini. Oke, love to check. Rem dia, ada Wan-Bissaka. Crossing mungkin. Aduh, bagus banget. Dan pelanggaran sayang sekali. Oke, dan kartu kuning untuk Bertat. Ada apa tuh ya? Oh, dia ngelanggar. Aduh, kepala love to check ditampol. Masuk ke 5 menit terakhir, belum baik peluang teman-teman. Waduh, bahaya sih. Untungnya gagal. Pemain-pemain Chelsea mengamankan bola. Oke. Okay. Waduh, bagus banget Wan-Bissaka. Lihat situ ada William. William berlari. Oke, okay, William direm. Oke. Okay. Marcus Alonso. Aduh, gagal Marcus Alonso. Ya. Semoga saja mereka bisa mencetak gol saat ini. Throw-in untuk Chelsea. Eden Hazard crossing. Aduh gagal. Belum bisa lost time. Oke. Okay. Gol Kante. Nendang langsung. Tapi bisa tangkap sama McCarthy. Sayang sekali. Belum baik peluang. Sekaligus
Okay. Masih bisa mungkin. Oke. Okay. Morata, bagus sekali. Willian, aduh gagal. Oke. Okay. Aduh gagal tadi. Dibuang langsung seketika. Nah itu dia. Belum bisa membuat banyak peluang di babak pertama. Semoga saya ini bisa apa sih nggak berlanjut di babak kedua, yaitu berarti kita harus cetak gol. Tapi sisi pertahanan kita sih udah mulai efektif sih dengan datangnya Marquinhos. Makin rapet ya lini belakang kita. Ya, di dia menyokong Ampadu juga. Oke, semoga babak kedua bisa cetak gol. Wout Prams. Ampadu, bagus banget Ampadu, back muda kita ini. Auto attack mungkin dibuat. Oke, N'Golo Kante, lihat ada Wan-Bissaka. Wan-Bissaka berlari. Lihat situ ada Willian. Willian di rem. Lihat situ ada Loftus-Cheek. Loftus-Cheek di rem lagi. Oke. Oke. Aduh. Oke. Oh, Loftus-Cheek crossing. Di situ ada. Aduh. Gagal. Dan tapi udah offset sih. Ya, dia udah offset. Itu. Loftus-Cheek sayang banget. Oke, kayak kita harus ganti pemain juga sih. Ini waktu cek buat saya keluar deh. Ganti Hotel Day. Selanjutnya Wan bisa kau buat saya keluar nih. Lee, coba gue masukin. Ini harus dilakukan karena kedua pemain itu sudah kelelahan. Jadi kita harus ambil aman. Tadi kita bawa yang cat gol. Jadi Hotel Day gue masukin. Oke. Soin. William crossing. Oke. Okay. Morata, aduh, dikit lagi. Sayangnya bisa tepi sama McCarthy. Crossing dari Willian. Morata diloncat setinggi-tingginya. Tapi tangannya McCarthy masih bisa merespon. Masih buat Marcos Alonso. Marcos Alonso crossing. Aduh gagal. Itu bahaya sih ini. Oh bagus masih ada Willian. Willian situ Osodoy. Osodoy please. Oke, Osodoy masih bisa ngerem. Aduh gagal tapi. Wah bola kan di ini nih Southampton, Reynosi sendirian dia. Nanti kehabisan tenaga. Marquinhos mungkin. Oke, crossing. Waduh, gak bisa. Itu hal paling males sih asli. Hal paling males di FIFA sekarang adalah crossing yang lagi overpower. Udah gitu, lebih adi nih bahasanya takut. Tapi ya gak bisa mungkin juga sih itu beberapa salah. Salah sih, maksudnya situ Marquinhos gak ragu buat ngambil gitu. Jadinya bagaimana ini sendiri deh. Sayang sekali. Oke. Okay. Tapi kita gak boleh ini. Gak boleh lengah lagi. Siapa tahu kita bisa nyetak gol. Oke. Okay. Dokore. Ada Hazard situ. Ada Hazard. Di situ Dokore. Oh bagus banget nih. William berhasil mencetak gol. Setelah tadi kita sempat kebobolan. William berhasil mencetak gol. Yoi, akhirnya setelah sekian menit kita berhasil mencetak gol lagi untuk menyamakan kedudukan. Ada saat Dokore pintar banget sih itu. Jadinya dia tahu Morata di belakang dia, jadi dia ngelepasinnya bola ke Morata. Dan Morata melihat ada Willian berlari dan berhasil mencetak gol. Bagus sekali Willian. Nice. Ini kita berhasil mengimbangi mereka. Dan itu sekaligus gol ketiga dia di Premier League. Nah. Oke. Okay. Kalau Kante lihat situ ada Lee berlari, Lee. Lihat situ ada Morata, Alvaro Morata berlari. Morata ngerem, Hotsodoi. Waduh, Hotsodoi sayang banget itu. Kosong dia, tapi sayangnya tendangannya masih bisa ditepis sama kaki pemain. Pemainnya Southampton sayang banget. Dan Dokore gue tarik keluar, masuk Team Water. Semoga Team Water bisa ngubah jalan pertandingan ya teman-teman ya. Oke, Lee melihat Hotsodoy. Oke. Bagus banget tuh. Ada Hazard passing Team Water. Team Water, aduh Team Water sayang banget. Kalau itu masuk sih, dia udah super sub sih asli. Sayangnya tentunya masih bisa tepi sama Kat. Oke, buat sekarang Chelsea. Ada Hazard, aduh gagal. Lost time kan teman-teman. Wah, tuh nggak bisa sih. Masa kita imbang lagi sih? Come on guys. I know you can do that. Aduh, bahaya sih. Wah bener. Maju Kepa. Kalau nggak abis bener abis.
Dan ya, itu dia. Kelengahan lini belakang terjadi dan berakibat fatal. Gabini ini bahasnya sama tim pulang itu dan dia bahasnya takut kedua dia di Premier League. Gue udah gak bisa berkata-kata sih itu. Tiki Taka yang bagus banget. 1-2-1-2 pas dan telat mengantisipasi semuanya. Selalu kasihkan nyerang sampai lupa lini belakang. Tuh bener-bener nih. Itu udah gak ada waktu lagi sih kita. Ya gue mau ngomong apa gitu loh. Gak bisa berkomentar. Ya benar dia baru nyetak 2 gol Premier League. Oke. Dan habis itu udah pasti habis gitu loh. Mau bawa ke depan kayak gimana lagi. Nah ya habis gitu. Fucked up banget asli. Itu belum lagi. Lagi gak beruntung gue bilang. Udah mau kayak gimana pun udah gak beruntung. Padahal tadi kita udah bisa nimbangin. Tapi sayangnya keuntungan belum memihaki kita, Duh. Dan kita kalah 1-2 dari ini ya, dari Southampton. Sayang sekali. Aduh. Drop point kita. Duh, benar-benar deh. Padahal kita udah lakuin hal terbaik ya. Ya, tapi mau gimana gitu ya. Bagi shot kita sampai 7 dan on target 7 cuma 1 gol. Mereka 2 on target, 2-2 gol. Ini jadi pelajaran ya asli. Jangan tahu kasihkan nyerang, jadi kalau kasihkan nyerang jadi gol. Dan William jadi masih match. Oke, menarik. Tuh, belum tahu usah dievaluasi habis-habisan. Tapi kita harus fokus dulu. Pertandingan selanjutnya melawan Sheffield United. Oke, kita lihat dulu event apakah ada berita transfer. Nggak ada nyata. Oke, berarti kita langsung aja. Ya, dan langsung aja kita ke pertandingannya. Gua mengatasi, ini saya masuk ke tim kedua ya, sekarang tim ya. Oke, dan kita langsung ke pertandingannya ke Stamford Bridge, teman-teman. Di sini gua benar-benar, satu sisi kita target juara. Tapi satu sisi, gua pengen masukin second team, ya. Karena gak tau kenapa, apalagi kan ya kita lawan Sheffield gitu ya. Sheffield tuh kalau gak salah di divisi championship ya kalau gak salah ya. Atau di divisi League One gitu gue lupa lagi. Asli. Tapi kita gak boleh remehin mereka karena mereka tuh adalah mantan. Misalnya mereka pernah ke kasta tinggi Premier League gitu. Tapi gue lupa lagi ke musim keberapa. Tapi yang jelas dengan ada satu itu kita gak boleh remehin mereka. Dan tadi pada tugasnya Alvaro Morata. Duh. Yang performanya bisa dibilang lebih bagus ya. Semoga saya itu terus berlanjut ya. Dan ini dia startnya dari Chelsea. Oke, gimana rotasi semua pemain? Caballero jadi kiper tuh. Apa Costa, Evans, Cahilly, Van Ginkel, Jorginho, Doucouré. Doucouré tuh gak masukin lagi. Moses, Morata, Piazon. Oke, Morata, cuman Morata sama Doucouré sih kayak yang kemarin main. Sisanya sih pemain lapis semua. Apalagi gue beberapa model kayak Jorginho yang gitu-gitu ya. Apalagi tuh seingat gue tuh Moses tuh di relax dia tuh sempat ada isu mau dijual dia sama Sarri kalau gak salah. Gue gak tau banget atau enggak. Oke tapi kita fokus dulu, ini dia Sanchez dari Sheffield United. Mereka pakai pola 5-3-2. Berarti mereka lebih defensif sih. Yang itu berarti tandanya kita harus lebih baik menyerang. Semoga saja itu bisa berlaku ya. Di sini. Oke, semuanya harus fokus. Kata kiper Sheffield. Dan ini dia Van Ginkel. Oke, meskipun agak jarang gue mainin, tapi seenggaknya kalau udah pertanyaan kayak gini, ya gue siap terbang kepada pemain-pemain yang jarang dapat kesempatan sih. Dan langsung dari Stamford Bridge, Chelsea lawan Sheffield United. Ya. Oke. Oh, bagus banget tuh tackle dari Zappa Costa. Oke, Doucouré lihat sisi kiri Dali. Oke, di rem. Lihat situ ada Piazon. Oke, Jorginho berhasil mencetak gol. Yoi. Apa lagi tuh saya berhasilnya random gitu loh. Aduh. Tapi dengan itu kita berhasil unggul 1-0. Lih pintar banget sih. Passing ke belakang lihat Piazon. Dan Piazon nyadar kalau Jorginho kosong. Jadi Jorginho menembak. Dan berhasil mencetak gol.
untuk membuat kita unggul di awal-awal babak utama. Nah, tadi Cornell dan tackle dari Sabah Kosa bagus banget. Sampai sang kiper pun terbengong. Apalagi gue bengong lihat selebrasi dia sampai kayak gitu gitu. Dan ini berarti gue pernah dia di FA Cup. Oke, okay, nice job, man. Oke. Okay. Moses, lihat Van Ginkel. Van Ginkel, lihat Dokore. Oke, okay. Dokore lihat. Oke, okay, bagus sih passing-passingnya Jorginho. Oke, okay, Zappa Costa. Overlap dia. Oke, okay. Balik badan. Moses, oh kosong banget itu. Jorginho, waduh gagal. Masih tanpa main The Son, sayang sekali. Buang langsung. Lee, bagus banget Lee. Main muda kita. Oke. Okay. Evans. Dokore, aduh Dokore gagal dia. Passing kemana-mana. Miglidik. Miglidik-glidik-glidiknya. Aduh, masih bawa-bawa Miglidik. Wah, bahaya sekali. Baru dibilangin. Aduh. Nah, main deh kedudukan jadinya. Tidak bisa berkata-kata lagi, bro. Masuk ke menit ke-28 dan mereka masih nyamain skor sih, satu sama. Menggelidik, gagal tadi tackle dari Evans, membuat dia passing dia ke flick ya kalau nggak salah ya. Ya ke flick, dan flick. Cahill tackle gagal, sayang sekali. Masuk ke 3 menit akhir. Van Ginkel, oke, passing ke Piazon, Lille kosong tuh, Dokore, aduh sayang banget. Blocking untuk Sheffield, Henderson buang bola 1 menit terakhir teman-teman. Apakah kita bisa membuat skor berubah? Sayangnya tidak. Sama waktu 2 menit, waduh nggak bisa. Di kanan, di kiri kosong tuh, ya itu dia. Waduh nggak bisa sih kalau skor masih imbang sih. Aduh, masa ini kita lawan tim papan bawah gitu loh, masa kita imbang sih? Come on guys, I know you can do that. Flag yang nyetak gol, sekaligus buat sekolah imbang sama. Semoga aja babak kedua kita bisa unggul ya temen-temen ya. Kalau enggak sih, bahaya sih, asli. Ya, Dokore passing ke Cahill passing ke Lee, lihat situ, Piazon. Oke, Piazon lihat Jorginho lihat ada Lee crossing dan cegol dari siapa tuh? Dari Van Ginkel ternyata berhasil mencetak gol setelah tadi tertinggal di tengah-tengah babak pertama. Akhirnya kita bisa unggul di babak kedua ini teman-teman. Masuki menit ke-57. Van Ginkel berhasil nyetak gol setelah assist dari Lee. Nggak sia-sia sih pemain jebolan kita yang satu ini. Oke, okay. Assist dari Lee. Ini kayak assist perdana dia deh di sepanjang karir ya. Oke, okay. Dan sundua yang bagus sekali dari Van Ginkel. Ngecoh sang kiper. Sekaligus buat kita unggul kembali 2-1. Gue sebagai manajer merasa senang. Sekaligus tidak percaya bahwa Lee bisa melakukan assist. Oke. Okay. Moses. Aduh, Moses gagal. Jangan-jangan dia cedera gitu, untung enggak. Kelly, passing baik Caballero. Piazon sampai turun ke bawah dia. Lee, passing ke Dokore. Dokore berlari. Waduh, capean dia. Aduh, gagal, wah bahaya sih. Cuma ada Gay Cahill. Aduh, Gay Cahill kemana lagi? Duh, untungnya goal kick. Masuk ke menit ke-77 eh. Jorginho apa merata, Piazon tak keluar. Opa kick, Barclay, Emerson masuk. Semoga mereka bisa ngubah jalan pertandingan ya. Dibuang, waduh bahaya si Bedlock. Crossing dia, untungnya, aduh. Siapa itu tiang lu, gila si Atri. Barclay situ, aduh gagal. Belum aman. Stephenus. Crossing Stephenus. Waduh. Wah. Kebobolan. Untungnya offside. Kalau kebobolan sih repot sih pak. 5 menit akhir.
Okay. Masih buat Chelsea. Lihat itu Uli. Aduh gagal nih. Okay. Oh, duh dapat. Okay, dapat. Okay, Van Ginkel. Berlari passing ke Ross Barkley. Yohoy, masih kita kena pemain The Son. Tunggu tuh 2 menit. Okay. Tahankan keunggulan. Kalau nggak gini, nggak bisa teman-teman. Oke, dan itu dia. Ya. Akhirnya. Setelah 90 menit. Babak 2. Kita berhasil menang melawan Sheffield United. Yang tadi sih yang buat gue tegang tuh tadi doang tuh. Gue kirain goal. Nggak taunya offside pak untungnya. Eh? Kalau nggak sih, wah bahaya sih Pak Asri. Maka Van Ginkel yang menjadi penyelamat setelah golnya. Dan jangan lupa assist dari Lee ya. Waduh, Lee itu pemain muda yang potensial. Meskipun ya Alfram segitu, tapi jangan dari situ. Lihatlah dari hasilnya ini. Kita masih menang 2-1 berkat dia. Oke, kita menang dengan skor 2-1 teman-teman. Shot kita 3-3 dan on targetnya 3-1. Kita unggul. Mungkin teman-teman bakal bosan ya kalau misalnya gue emang... Gue ini bukan termasuk orang yang... apa ya, bahasanya meskipun gue main di difficult team ya, tapi ya emang kemampuan gue segitu gitu, gue mungkin bisa nyetak lo banyak-banyak. Oke, okay. Dan juga jadi bahasa match, bagus banget, emang peran dia sih vital sih, satu gol, dan kalau nggak salah dia sempat jadi chance creator ya. Oke, okay. Dan jangan lupa Lee, assist ya, bersama Piazza ya, pemain muda kita satu itu Lee ya. Oke, okay. Dan setelah itu masih ada yang main tanya replay deh. Oke, masih bisa training session. Oke, Lee off the check. Sorry. Oke. Off the check masih naik ke 81. Nice. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Event aja dulu. Atau ada transfer nggak terduga. Oke. Okay. Ada loan offer buat Emerson. AC Milan pengen minjem Emerson. Ya karena gue pengen budidayakan Lee. Dan ada transfer buat Jeffrey Lewis dari Paris Saint-Germain. Oke, okay, jadi gue tadi off air dulu buat nawar David Lewis 25 juta ke PSG ya. Oke. Okay. Kayak gue Emerson gue reject deh, soalnya kita kurangan lini sisi ini sih asli teman-teman. Oke, okay. Schedule. Oke, okay, lawan Newcastle di schedule, jadi harusnya sih kita langsung ketemu Arsenal. Bakal langsung dari di London. Menarik. Ketemu Moses, mengucapkan terima kasih karena udah dikasih kepercayaan. Jadi jelas lah. Gue sih tipikal main jam bakal main semua pemain, kecuali pemain yang bukan type-nya gue. Oke, okay, ada transfer dari untuk gue. Jadi gue bakal accept. Bakal lama-lama. Soalnya gue itu gajinya tinggi, soalnya di kita juga. Soalnya tuh, gue jual dia tuh karena ya dia bukan pemain yang punya rivas gitu loh. Dan gue agak gatel, gak tau kenapa. Oke, okay, dapet itu kedua. Milan lawan Fabregas. Oke. Okay. Coba kita negosiasi dulu. Oke, okay. Dan Fabregas berhasil kita tawar dengan 35 juta. Tinggi juga sih. Ya, saya untung lah. Oke, okay. Kita masih bisa training session. Oke, okay. Mas Ode masih naik tuh ke 75. Bagus banget Mas Ode. Kita expand terus. Oke, kita langsung expand aja. Sebentar aja ada tawaran lagi. Press conference. Inilah mau Arsenal. Oke. Fabregas berhasil dijual. Semoga Pak Buntung sana, Fabregas. Apa buat Kuehi. Ya, kayak gak usah kejual. Ini karena gajinya terlalu mahal kali ya. Dan gue mencoba motivasi pemain kita. Biar pede. Saat mau Arsenal. Dan ya, kita transfer
Jason dan Pedro. Oke. Okay. Kogo lawat Jason, gimana? Oke, okay, gue coba bakal negosiasi dulu. Pokoknya sampai dari London. Oke, okay, berarti gagal. Harusnya lawat Pedro. Oke. Okay. Kita coba negosiasi dulu. Nah, negosiasi ternyata dia nggak mau aja gitu. 10 juta ditolak. Oke, kita langsung accept aja. Sebetul aja ada tawaran lagi. Press conference, inilah mau Arsenal. Oke. Fabregas berhasil dijual. Semoga Pak Buntung sana, Fabregas. Apa buat Kuehi. Ya kayak gak usah kejual ini karena gajinya terlalu mahal kali ya. Dan gue mencoba motivasi pemain kita biar pede saat melawan Arsenal. Dan ya, kita udah transfer Jason dan Pedro. Oke, okay. Kalau gue lawat Jason gimana? Gue coba bakal negosiasi dulu. Ya, dan Pedro berhasil jual ke Dortmund dengan harga 17 juta pound. Sekarang coba kita Piazon dulu. Piazon sih gue, setelah gue pikir-pikir kayak Piazon memang ya dijual sih biar dia dapet jam terbang banyak di klub lain. Nanti kita bakal mulangin beberapa pemain kayak teman-teman. Ingat, pemain-pemain kita banyak. Gak boleh sia-siain tuh. Oke, dan sekarang kita melawan Arsenal. Dan di partai selanjutnya di Emirates Cup, kita melawan Wycombe. Oke, mungkin sampai segitu aja pertemuan kita pada ini teman-teman ya. Jadi, tadi intinya tuh kita ngejual beberapa pemain. Terus kita bahas yang melawan Sheffield United dengan skor 2-1. Dan tapi kita harus kalah lawan Southampton dengan skor 2-1. Sayang sekali. Tapi ya, gitu ya pertemuan kita pada hari ini, teman-teman. Jangan lupa di like, share, komen seperti biasa yang butuhkan. Eh? Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.